Jadi orang kafir itu bertingkat-tingkat azabnya, ya, bertingkat-tingkat siksaannya, dan juga semakin hari semakin bertambah siksaannya. Jadi bukan seperti di dunia. Orang kalau dihukum di dunia bertambah hari semakin ringan, bahkan semakin mendekati akhir masa hukuman. Adapun di akhirat tidak. Makanya ayat yang paling menakutkan adalah apa? Zuhu apa? Falan nazidakum illa azaba. Rasakan, tidak akan kami tambahkan kecuali azab di atas siksaan, di atas siksaan. Jadi orang-orang kafir itu mereka diazab bukan karena kekafirannya semata. Ada perincian-perincian. Jadi setiap kewajiban yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, seperti kita sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian bayar zakat, kemudian berangkat haji, ya, kemudian kewajiban apa? Silaturahim, kewajiban berbakti kepada orang tua, ya, dan seterusnya. Mereka semua akan dirinci azabnya per amalan yang mereka tinggalkan, yang itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas manusia. Begitu ya. Nah, ngeri. Na'udzubillah. Hadza shiratun mustaqim.